Selamat datang sekali lagi Football Manager sekalian bersama Pak Mat Channel. Ini adalah musim ke-6 Pak Mat 2025 dan 2026 bersama Football Manager Liverpool dan anda. Kita teruskan musim baru dengan semangat baru dengan mentaliti juara. Yes, pada musim ini kita akan berentak 6 kejuaraan iaitu Premier League, Champions League, Super Cup, League Cup dan English Premier League dan League Cup. Yes, anda pasti target utama kita memenangi semua piala dan juga tanpa kalah. Dan untuk itu kita dah sudah melalui proses pembelian yang bagus adalah kita membeli pemain ini, Malik Dressel. Apa yang hebatnya pemain ini, dikatakan dia bakal menjadi pengganti kepada Alexander Arnold. So, sebab tu Pak Mat beli pemain, walaupun 30 million, Pak Mat rasa pemain ini lebih sesuai menggantikan Alexander Arnold, memberikan sedikit kesaingan kepada Alexander Arnold. Tidak sekali lagi kualiti yang memilikinya, decision, composure, mereka sememangnya mantap sekali. So, yang kedua adalah gini, Pak Mat tak fikir, Pak Mat dah ada ramai pemain winger, sayap kiri, sebelah kiri. Tetapi apabila Pak Mat melihat dia punya fizikal, mental dan teknikal, dia adalah apa yang dicari oleh scout adalah must. Kena beli, kena beli. Pemain ini akan menjadi superstar di masa akan datang dan inilah sebab Pak Mat beli. Dan untuk itu Pak Mat terpaksa menjual pemain dan inilah pemain. Saya fikir pemain ini bagus, tetapi saya tak tahu kenapa Real Madrid mahu menjual pemain ini. Pak Mat beli dengan pemain yang murah, Pak Mat bagi peluang kedua kepada pemain muda ini di bahagian pertahanan dan inilah dia. Akhirnya Pak Mat mendapat Van Dijk sebenarnya. Pak Mat selepas Van Dijk dijual kepada Real Madrid, kepada Arsenal, Pak Mat tercari-cari superstar. Board of Director mahukan superstar dan akhirnya Pak Mat tak jumpa sesuatu yang istimewa dan pemain ini Pak menggunakan nombor 4 Van Dijk adalah pengganti. Dan sudah tentu apabila Pak membeli pemain superstar, Pak terpaksa menjual beberapa orang pemain untuk diberikan peluang. Sebastian Esposito dan Jude Wenzel dengan harga yang cukup cukup menarik. Dan itu juga Pak Mat membeli pemain-pemain muda yang lain patut. Sebab Pak Mat menjual dengan Esposito, pemain beli muda yang cukup cukup murah tapi kualiti yang memiliki sama handal dengan Esposito. Dan itulah dia sedikit sebanyak pembelian pembelian muda Liverpool. Dan teruskan saja untuk musim ini, kita teruskan saja menentang Manchester United di Community Shield. Satu permainan kita lihat skin yang baru yang digunakan oleh Pak Mat pada musim ini. Sudah tentu kita lebih berhak kepada skin yang terbaru. Kita akan melihat slightly rotation. Pedri, Cordoba, Kama sebagai DM, Dilat muncul. Walaupun baru masuk di Liverpool terus saja masuk sebagai first 11. Lihat Kama sebagai DM dalam perlawanan ini akan mampu mengkalas kepada halfback. Dan untuk taktika musim ini, Pak Mat akan menggunakan halfback. Pak Mat baru belajar sekarang ini. Taktik dan memberi kebebasan kepada wingback. Pak Mat menyerang mereka. Ini pemain muda Liverpool terasa membuat penampilan pertama kemungkinan. Alexander Arnold sebagai kapten Liverpool direhatkan. Mungkin dimasukkan terlebih dahulu, membentuk connection di situ. Dan terlihat ini adalah Real Madrid, Manchester United, Pogba dijual. Akhirnya
dan ini adalah mereka sudah tentu mahu membalas dendam terhadap Liverpool, tetapi Liverpool pada level tersendiri sekarang ini setelah berjaya mendapatkan De Ligt. Satu lagi pembaharuan yang Pak Ahmad lakukan pada musim ini adalah menggunakan skin yang baru. Kita lihat skin yang baru ini, anda boleh download toto.com. So ini adalah skin baru yang Pak Ahmad gunakan. Terlihat tak agak jelas pemandangan ini. So selamat datang ke Wembley Stadium di perlawanan Community Shield menemukan Liverpool dan juga Manchester United. Fernando Mendes, Sawit Fabian membentuk ke pertahanan yang special Manchester United. Liverpool berjersi merah sebagai tuan rumah dalam perlawanan ini. Haaland memulakan perlawanan. Tadi bola di situ. Keberkama melakukan serangan kerana Arnold pantas sahaja. Bagaimana Rashford berjaya menghalang? Mungkin sebagai kapten Liverpool, Arnold harus memberikan sesuatu yang lebih selepas ini. Huh, bagaimana kali ini? Dikejutkan, dikejutkan. Huh, balan digagalkan. Mursi Hasu Fati di awal perlawanan di Wembley Stadium. Tadi Boris itu agak selesa. Pak Mahal masih mencari pemain yang halfback, tetapi tidak lagi jumpa. Wan-Bissaka mengeluarkan bola dari berbahaya. Liverpool 99. Jahir, pemain muda Liverpool, bagaimana? Dekir bijak membaca tolakan di situ. Haaland mau kekar bersama Liverpool. Begitu juga Pedri. Bruno Fernandes bijak. Fernando Silva, wow, itu take yang bahaya dalam kotak penalti Jahid. Itu adalah take yang cukup-cukup bahaya. Agak bangang di situ menggunakan take sedemikian rupa. Sepatutnya lebih tenang. Liverpool terubah yang cantik daripada ini adalah posisi Haaland Nasrattin. Bagaimana Salah dan Haaland sekali lagi? Di manakah saya mencari Salah? Saya ingat Salah warisan yang akan pupus di Football Manager. Pak Mat terpaksa menjual Chuck Wenzel untuk memberikan peluang lain. Sepatutnya Pedri sebenarnya menggantikan tempat Salah. Kita lihat apa yang berlaku dengan sedikit taktik adjustment pada taktik. Pak Mat menggunakan high tempo dengan high pressing. Para pemain kemungkinan mudah cedera ataupun mudah keletihan, atau memberi peluang kepada pemain-pemain muda sentiasa beraksi. Bagaimana? Itulah dua. Sebagai sebuah kelab besar, setiap pemain harus beraksi. Bagaimana kali ini? Masih 1-0 di minit keempat. Apakah benar highlight terlalu banyak dalam perlawanan ini? Highlightful match rupanya. Patutlah. Kita lihat apa yang berlaku sekarang ni. Saya tengah komplain dengan designer tentang body language ni. Saya tidak nampak body language dalam perlawanan ini. Tetapi terlihat body language di sini, tidak rasa bagus mana. Tetapi saya mahu buat yang body language seperti mana Football Manager sebelum ini. Agak menarik di sini. Itulah dia tiada highlight setakat ini. Itulah dia highlight pertama minit ke-21. Cordoba di situ. Liverpool kekar menyerang Manchester United. Dan bagaimana kali ini? Dikeluarkan daripada kawasan bahaya. Anak membuka peluang kepada Jahid. Masuk di posisi. Terlambat di situ. Agak tamak di situ. Apa yang di Jahid digunakan? De Ligt
ternyata agak termenung dalam perlawanan ini. Kama Wingkar sebagai halfback, kandungan Pedri pasangan yang serasi di situ. Mereka agak serasi ataupun sekatuan. Mungkinkah ini serangan pertama Manchester United tetapi dikeluarkan oleh Tadibo di situ. Siapakah yang berhasil di situ? Musalah di situ. Kuatir etik dan kedoba. Bagaimana bola itu terkeluar rupanya. Alazana Arnold di situ. Deker nyata lebih kurang beraksi di situ. Hebat bagaimana Musalah. Itulah Kaldoba. Peluang demi peluang diperoleh oleh Liverpool. Tetapi di manakah finishing dia? Tidak. Itulah Haaland. Liverpool 4 shoot dan 2 shoot on target setakat ini. Tiada apa yang berubah di situ. Bagaimana kali ini Alexander Arnold. Itu yang terjadi jika anda peminat Liverpool ataupun peminat Football Manager. Trail pemain anda dengan bullet lontaran seperti itu dan itulah dia. Sekali lagi macam tak ada orang lain, Salah dan Haaland sentiasa menjadi duri dalam daging pasukan lawan. Terlihat sekali lagi connection seperti ini agak enak di situ, menewaskan pertahanan Manchester United. Terpaku, terpegun. Di situlah dia Liverpool. 2-0 di separuh masa yang pertama. Patrick, bagaimana kali ini Patrick cuba merekam bola. Pedri, pemain yang merajuk dan akhirnya menaiki kontrak bersama Liverpool. Dan itu adalah peluang demi peluang. Haaland mencari hat-trick dalam peluang ini. Mereka mula tidak teratur dengan taktika sendiri. Dan itulah dia. Take kemas daripada Wan Bissaka sebenarnya. Kemas. Wan Bissaka adalah pemain yang melakukan cross yang paling banyak. Itu dia. Tamat separuh masa yang pertama. Ini dia Liverpool yang dikatakan bakal memecahkan segala rekod di Premier League. Rashford, Serge pemain bagus, Serge Gomez, Pedri intercept bola yang cantik di situ. Pedri agak Fati agak tenggelam dalam peluang ini. Fati harus ditukar sekali. Pemain muda Liverpool, Doran Trek, pemain yang baru dibeli, wonderkid Liverpool dimasukkan di situ. Bagaimana peluang demi peluang yang diperolehi. Cordoba harus mikirkan cara yang terbaik. Alisson goyan kaki di bawah. Alan nyata berkesan di bahagian atas. Bagaimana pula Rezana Arnold dikeluarkan kali ini. Musalah, tenaga tua, kodrat tua Salah masih lagi ditagih oleh Liverpool dan Pak Ahmad. Tadi hat-trick. Cantik sekali beban kerakat ini dimulakan. Salah tadi pun di situ. Pedri bagaimana sekali lagi. Itu dia Duan Trek nyata tidak memberi sebarang masalah. Jahit di situ. Haaland terkena palang. Rebound, bagaimana free kick di situ, peluang yang dipilih oleh Haaland. Nyata Manchester United bernasib baik sekali lagi. Super hat-trick dari Haaland. Super goal,
Super Cup memberikan Nadia Manchester United yang dikatakan musuh tradisi kepada Liverpool. Ternyata betul-betul sayur di sini. Haaland adalah superstar Liverpool. Kamu memasukkan pemain muda selagi lagi. Yes. Alexander Arnold sudah memiliki pesaing di bahagian bawah. Bernardo Silva tidak butuh asal. Will search. Wan Bisaka. Mengeluarkan Bernardo. Oh shit man. Huh. Itu mungkin gerakan yang paling berbisa dilakukan oleh Manchester United. Bagaimana dia dapat dikeluarkan secara tidak profesional pemain-pemain Manchester United. Tidak profesional rupanya. Itulah terjadi dua track dimasukkan dan tidak perform, tidak mengapa, tetapi tiga pemain Liverpool midfielder di bahagian tengah nyata cukup cukup berbisa di sini. 90,000 orang berada di padang bakar menyaksikan Liverpool sebagai penjaga juara dunia. Itulah dia kadaba dimasukkan dari situ. Curtis Jones dimasukkan. Tiga pertukaran dilakukan oleh Liverpool. Manakah highlight sebenarnya? Tiada highlight setakat ini. Apa yang dia berlaku? Musalah. Batu dimasukkan. Tiga pertukaran musalah. Itulah masih tiada highlight setakat ini. Sudah habis masa perlawanan, tiada lagi highlight apa yang berlaku di sini. Di minit terakhir perlawanan barulah ada highlight. Bernardo Silva di situ kemas bangunan dikeluarkan patu kepada Duan Trey, pemain muda Liverpool. Kama dikeluarkan. Hasan Aaron adalah pemain yang bagus sebenarnya. Baja si 20. Ush. Ush. Liverpool kembali bernafas lega. Itulah dia. Delight yang tadi terpaksa menayangkan badan untuk menghalang serangan itu. Terasa Pedri. Bagaimana terasa? Bagaimana? Oh tidak. Liverpool terus saja diamban meneruskan koleksi pingat-pingat yang sepatutnya dimenangi oleh Liverpool. Itulah dia alasan mereka. Kelab terus saja menyerang pemain muda Liverpool. Bagaimana Curtis Jones? Itulah dia masuk di hadan. Dan itulah dia hat-trick daripada Haaland menghadiahkan sesuatu yang cukup cukup berbanding buat Liverpool di kala hujan mula turun di sini sebagai juara Community Shield pada musim ini. Terlihat sekali piring ditayangkan kepada peminat-peminat Manchester United sekalian alam. Itulah dia kemenangan. Kemenangan piala pertama pada musim ini. Saji, merah hitam, merah putih berterbangan itu. Dan Alisson Becker teruskan menjadikan tugas anda memusingkan badan pada ketika ini. Dan itulah dia Alisson Becker. Itulah dia kemenangan kompetisir. Musim yang bagus. Musim yang cukup-cukup kentar buat Liverpool.
Inilah dia perlawanan pertama pada musim 2025-2026. Musim ke-6 Mac daripada dari sini, Harry Kane menentang Spurs di situ. Ayam bertemu ayam.
Harry Kane adalah legenda Spurs. Cukup setia berada di sini. Kevin De Bruyne, pemain yang bagus, wing yang bagus. Spiderman juga adalah pemain yang bagus, multiple, dan ini adalah pemain yang bakal menggoncangkan dunia secara reality skip. Ia dia pasukan Leo pun juga tidak kurang hebatnya. Sekawan Kamal Lewis tadi dengan Dayot kali ini jelek direhatkan. Unregistered, macam mana dia tidak didaftarkan, banyak sekali di sini. Teruskan saja Pak mendaftarkan dia like di sini. Mereka ni di manakah pemain-pemain lain di sini? Di manakah goalkeeper? Leo pun lupa bahawa Pedri salah halan daya jari. Ini adalah pemain Liverpool. Itu dia beberapa pemain masih belajar menggunakan taktik Pak Mat. Masih bertamak belajar lagi. Tapi tidak mengapa, itu adalah asam garam kerana Pak Mat mencari sebuah pasukan tanpa kalah. Dan Alisson Becker, walaupun berusia 33 tahun, masih lagi adalah penjaga gol terbaik dunia secara hakikatnya. Alisson, Dayot Tadibo, Lewis sebagai halfback pada malam ini. Ya, dia musim baru Premier League. Dia White Lane High. Bakal menyaksikan dua pasukan yang memiliki bakat yang cukup-cukup besar di sini. Skip. Ongwene, Regeron. Ongkone di kosan bawah di situ. Cuba kolaksi bekas penjaga Korea pun dalam reality. Itu adalah Jahik. Di mimpi awal perlawanan. Cukup bagus, Jahik. Itu sudah Kamal, bagaimana Cahit, itulah dia. Itulah jadi mungkin Cahit berlaku, tetapi VR akan memberikan penalti pertama pada musim ini di awal minit kedua. Pelik dan pasti halal membuka tirai jaringan di musim baru, gol terbaru. Haaland mungkin satu hari menjadi seorang leader di Liverpool. Bagaimana memilih mengekalkan composure, terus saja merembak pantas ke tengah. Liverpool mendahului dengan Spurs di minit ke-7. Terlihat ulang tayang. Spurs itu beli ke-10. Alexander Arnold cuba menyerang sekali gerakan ini. Bagaimana gerakan ini? Oh, tidak. Tidak menjadi di situ. Apabila Haaland diletakkan sebagai pressing penyerang, pressing forward di situ, dia memerlukan tenaga yang cukup cukup banyak di sini. Agak tidak banyak. Apabila Pak Mat menggunakan skin yang baru, tidak banyak highlight. Ya. Pak Mat juga play sekarang ini. Salah di situ. Bagaimana kali ini? Terus saja. Terus saja. On goal sebenarnya. Terlihat ulang tayang sekali lagi. Bagaimana salah. Kamal cuba menghalang bola itu daripada diperoleh oleh Haaland. Dan itulah terjadi sebenarnya.
Ansu Fati kepada Pedri di situ di menit ke 25. Huh, rembatan Haaland nyata membias. Bagaimana kali ini terus saja menyerang Liverpool. David Neres cuba melakukan larian pantas itu, tetapi Florentino Luis nyata lebih bersedia. Galaxy di situ menangi first ball daripada Cahi Ansu Fati. Saya fikir Ansu Fati tidak mungkin akan keluar daripada Liverpool. Pama ingin cuba menjual Ansu Fati kerana kebanyakan masa dihabiskan di bilik rawatan saja. Serangan Liverpool. Alok kepada Pedri. Alexander Arnold pada ketika ini. Pedri, pemain superstar Liverpool. Bagaimana kalian cahit? Bola. Bagaimana mampukah cross? Bayangan apa yang dilakukan oleh cahit. 2-0 sekarang ini. Liverpool mencari alasan lain untuk terus menyerang. Jahi di situ. Kolasi sudah tewaskan berkali dalam peluang ini. Itu dia, David Neres. Tidak berjaya memenangi first ball. Pedri, cantik first touch. Tadibo kepada Kamal di situ. Kepada Jahi. Ansu Fati, free flow yang dilakukan oleh Liverpool pada ketika ini. Ansu Fati daripada bahagian lain, Kama jahit masa kotak penalti. Bagaimana? Agak buter yang dilakukan oleh Alisson Arnold di situ, Captain Liverpool pada musim ini. Kepada Van Dijk, kepada Jordan Henderson. Masanya telah tamat untuk di Liverpool. Ialah generasi baru Liverpool. Generasi Alexander Arnold menjadi Captain Liverpool. Bahawa Curtis Jones juga adalah naik Captain Liverpool. Dua pemain, dua ayam muda Liverpool menjadi sandaran buat Liverpool, Alexander Arnold sekarang. Di minit awal pemain musim kebarunya, Son di situ. Tentunya pemain Korea Selatan paling berwibawa. Alexander Arnold bukan tepat, tetapi tepat pula mengenai Skulaski. Cantik di situ. Lontaran jauh bulat. Satu percubaan yang bagus. Cahit di sini. Sekali lagi menusi set piece. Liverpool cuba mengasak di situ. Neres. Harry Kane baru nampak dalam peluang ini. Sasio. Kesilapan di situ. Haaland. Bijak intercept bola kepada Jahit oleh Ansu Fati. Sedikit salah faham mungkin. Kamal di situ. Direction itu sudah betul tetapi gagal pada kemudiannya. Direction serangan sudah tepat tapi gagal. Ansu Fati salah agak tenggelam dalam hal ini. Bagaimana kali ini salah diganti dengan Curtis Jones. Bagaimana Fati pula diganti dengan pemain muda Liverpool, Alessandro Flores. Ia jadi duduk. Terkejut bagaimana free kick seperti itu berjaya dilakukan oleh Captain atau Night Captain Liverpool. Kita lihat ulang tayang sekali lagi. Perfect. Liverpool memiliki segala-galanya untuk terus maju di sini. Inilah dia Liverpool 3-0 setakat ini. Cikai. Liverpool harus mencari sekurang-kurangnya satu gol lagi. Bagaimana? Wow.
terceduk akhirnya. Lewandowski membuktikan akulah sang juara sebenar. Lihat sekali lagi bagaimana gerakan ini. Mungkin anda fikir dia adalah lemah, tetapi Alisson Becker terpaku sebenarnya. Hanya 3 shoot atau 2 shoot on target Spur di sini, tetapi percaya bukan satu gol strike ini. Agak malang kerana Leo Puli Borossi. Alexander Arnold kembali. Bagaimana? Haaland berjaya dinafikan sekali lagi. Alexander Arnold. Itulah dia assist daripada. Itulah dia gol yang keempat sekali lagi. Kita lihat suasana yang cantik di stadium ini. Masih tak offside dan itulah dia. Itulah dia pertukaran di situ. Pato dimasukkan sebagai pemain tengah. Dan pelawanan ini. Dan Haaland. 9 gol pada musim ini Haaland. Curtis Jones nyata berbisa dengan free kick. Perubahan taktikal Liverpool memudahkan perlawanan ini. Cukup-cukup mudah. Tetapi mungkin pasukan lawan mengatakan Liverpool bernasib baik kena memenangi 2 penalti. Tetapi dengan statistik tidak pernah menipu anda. Liverpool menguasai perlawanan sepenuhnya. Dan itulah dia kemenangan pertama Liverpool. Yes. Di musim ini di Liga yang baru. Dan itulah dia pamat cukup. Cukup gembira dengan prestasi yang dipamerkan oleh pemain-pemain Liverpool yang lain. Dan jika anda peminat Liverpool sekalian, peminat Football Manager dan juga sebarang idea untuk improvekan lagi channel ini, sila subscribe, komen di bawah, subscribe dan share segala konten tentang Football Manager. See you di lain hari.